kasih udah nungguin aku, karena memang hari ini agendanya aku membuat BAP sudah dari jam 10 pagi tadi, ini udah mau 10 jam karena memang kasusnya cukup pelik. Ini mengenai kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan uang, pemalsuan surat, dan pencucian uang TPPU yang dilakukan oleh mantan pekerja aku, Gita Cinta Kintamani Akbar. Dan tadi menjalani pemeriksaan, berita acara pemeriksaan ya gitu ya. Nah itu dari total 10 jam pemeriksaan, ada berapa pertanyaan sih yang ditanyakan ke Kak Magda? Kalau ditanyain jumlah pertanyaan, banyak sekali ya. Bisa dilihat aja dari jamnya aja udah panjang sekali. Tadi breaknya cuma 1 jam doang dari jam 10. Itu lama karena memang kasusnya ini pasalnya banyak ya yang terkait gitu. Dan memang cukup pelik juga kasusnya, karena memang di sini yang dirugikan itu nominalnya sekitar 2,4 miliar gitu, termasuk kerugian diri aku beserta dana dari para UMKM yang salah gunakan gitu. Mungkin boleh diceritain seperti apa sih kronologinya yang di pergelapan tadi itu, pemalsuan surat juga awalnya gitu sampai akhirnya ketahuan sama Kak Magda gitu. Oke. Jadi saya mengangkat si Gita Cinta Kintamani Akbar sebagai pekerja saya itu 4 Juni 2020. Selama masa kerja tersebut sebenarnya tidak ada aduan, sampai akhirnya mulai dari Februari tahun 2021 itu saya mendapat aduan dari ada brand, suatu brand yang mengatakan kalau dirinya itu belum menerima uangnya kembali, padahal saya sendiri tidak pernah melakukan proses refund untuk selama bekerja sama dengan saya. Makanya saya melihat sepertinya ada penyelewengan nih gitu, sampai akhirnya saya memutus kerja, hubungan kerja dengan Mbak Gita, saudari Gita, tertanggal 4 Mei 2021.